Perempuan ini syok saat lihat pacarnya nikahi orang lain. Dikhianati orang terkasih merupakan pengalaman mengecewakan yang tentu saja sulit untuk dilupakan. Hal inilah yang dialami seorang perempuan yang memergoki pacarnya menikah dengan orang lain. Diunggah akun TikTok @zil0613, perempuan yang menamai akunnya Priscilla tersebut awalnya mengabadikan perjalanannya ke Bandung dari Purwakarta demi untuk memastikan kecurigaan yang ia rasakan terhadap pacarnya. Menurutnya saat itu, seperti ada kebenaran yang disembunyikan sang pacar terhadapnya. Selama di perjalanan, perempuan berhijab tersebut merasakan perasaan yang campur aduk dan berdoa agar firasatnya itu tak benar. Saat itu, ia menyusul sang pacar dengan alamat seadanya dan hanya bisa pasrah pada Allah atas apapun yang akan terjadi. Tak disangka, saat sampai ia melihat sebuah hajatan di tempat tersebut memajang foto-foto prewedding pacarnya dengan perempuan lain. Dan ternyata benar feeling aku. Membuktikan dengan mata kepala sendiri kalau kamu hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2023 menikah. Kamu meninggalkan aku dan memilih menikah dengan wanita lain. Gak ngangka kayak mimpi, kata dia lagi. Lelaki itu pun sangat terkejut melihat sang pacar yang tinggal di Purwakarta itu datang ke pernikahannya. Matanya terlihat merah saat perempuan itu memvideokannya. Dengan tegar ia naik ke pelaminan dan bersalaman dengan lelaki itu. Kamu kaget kan lihat aku? Ada di pernikahan kamu sementara kemarin kita terakhir teleponan seakan-akan gak terjadi apa-apa, tambah dia.